Oke, kembali lagi di channel Yulian19. Di video kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang mobil Suzuki Ignis tipe GX manual facelift tahun 2020. Seperti apa mobilnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian19. Ini dia mobilnya, Suzuki Ignis tipe GX manual facelift tahun 2020. Untuk yang tipe GX, ini sudah two-tone color, jadi perpaduan warna stargaze blue dan black. Nah, untuk tampilan depannya, ini sudah ada perubahan pada bagian grillnya. Kalau yang sebelumnya, itu model grillnya garis melintang horizontal, tapi untuk yang facelift 2020 ini, dia melengkung seperti huruf U. Dan juga masih sama ya, dikelilingi dengan list aksen chrome yang mengelilingi hingga bagian headlamp. Dan untuk headlampnya ini juga sudah menggunakan LED proyektor sehingga untuk pencahayaan bisa lebih terang dan juga sudah dilengkapi dengan DRL, daytime running light. Pada bagian bawahnya ini juga sudah dilengkapi dengan fog lamp dan fog lampnya masih menggunakan halogen. Dan untuk bagian bumper depannya ini sudah ada perubahan dengan model sebelumnya. Kalau untuk yang facelift 2020 ini sudah ada front undergarnish berwarna silver yang cukup besar sehingga terkesan untuk Suzuki Ignis facelift 2020 ini lebih gagah. Ini untuk bagian atasnya warnanya black ya, hitam. Dan untuk bagian atasnya ini juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Nah, ini sangat berfungsi ya untuk kalian bawa barang, tinggal ditambahkan roof rack-nya aja. Untuk spionnya ini juga warnanya black atau hitam dan juga sudah dilengkapi dengan lampu sein. Dan untuk sistem lipatnya dia sudah menggunakan sistem auto folding. Untuk bagian ban dan velgnya ini bisa dilihat ya. Untuk velgnya warnanya hitam. Dan untuk ukuran bannya 175/65 ring 15 dan untuk merek bannya itu menggunakan merek Bridgestone. Dan untuk sistem pengereman pada bagian depan ini juga sudah menggunakan sistem cakram dan juga sudah dilengkapi dengan ABS dan ABD. Dan bagian atasnya ini juga sudah dilengkapi dengan over fender yang menyambung dari bagian depan sampai bagian belakang. Jadi supaya terkesan mobil crossover ya. Dan untuk sistem pengereman pada bagian belakang ini masih menggunakan tromol. Dan untuk ground clearance-nya pada Suzuki Ignis ini tingginya 180 mm. Nah, ini pada bagian bodi samping belakang kanan kirinya ini masih sama ya, terdapat motif seperti logo Adidas. Nah, tapi ini adalah motif seperti mobil Suzuki Whiskit pada zaman dulu. Ini untuk tampilan belakangnya ya. Di bagian atasnya ini juga sudah terdapat antena, tapi untuk antenanya dia modelnya masih biasa ya, belum menggunakan yang model shark fin atau sirip hiu. Dan pada bagian kaca belakang ini juga sudah dilengkapi dengan defogger atau anti kabut. Di atasnya ini sudah ada washer ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan rear wiper. Untuk lampu belakangnya modelnya masih sama dengan model yang sebelumnya dan untuk lampunya dia masih menggunakan bohlam, belum menggunakan LED. Di pintu belakang ini ada emblem Ignis. Dan ini belum ada rear kameranya ya, jadi untuk kamera parkirnya belum ada. Untuk bagian bumper belakangnya ini juga sudah dilengkapi dengan reflektor. Dan juga untuk Ignis tipe GX ini juga sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir. Dan untuk bagian bumper belakangnya ini juga sudah ada perubahan dengan model sebelumnya. Kalau yang sekarang sudah terdapat rear undergarnish berwarna silver yang cukup besar sehingga terkesan lebih gagah. Untuk door handle-nya tipe GX ini juga sudah dilengkapi dengan tombol smart key karena memang untuk kuncinya sudah menggunakan keyless operation system. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Untuk bagian door trimnya ini bisa dilihat ya, warnanya two-tone color, kombinasi warna hitam dengan putih. Pada bagian door trimnya, di atasnya ini juga sudah terdapat tweeter. Dan untuk door handle-nya juga sudah chrome. Dan pada bagian armrest-nya ini juga sudah terdapat tombol untuk pengaturan power window, lock power window, central lock, dan juga tombol pengaturan untuk electric mirror dan retrieve cable pada spionnya. Dan untuk handle-nya, untuk tipe GX ini warnanya dark blue ya. Dan juga di bawahnya sudah terdapat cup holder dan juga sudah terdapat satu buah speaker. Nah, ini untuk layout dashboardnya ya.
Interiornya warnanya juga two-tone color, kombinasi warna hitam dengan putih. Untuk joknya ini warnanya juga hitam. Dan untuk bahannya ini masih menggunakan fabric, belum kulit ya. Dan untuk pengaturannya ini sudah ada untuk reclining, height adjuster, dan juga sudah bisa sliding. Nah ini untuk setirnya, modelnya tri-spoke ditambah dengan kombinasi warna silver ya, supaya terkesan lebih sporty. Dan setirnya ini belum dilapis dengan kulit, dan pada bagian kirinya ini sudah terdapat tombol untuk pengaturan audionya. Dan di bawahnya ada tombol untuk pengaturan telepon dan juga bluetooth. Pada bagian tengah sudah terdapat SRS airbag, dan sebelah kanannya ini masih polos ya. Di belakangnya ada tuas untuk pengaturan headlamp, lampu sein, dan juga fog lamp. Di sebelah kirinya ada tuas untuk pengaturan wiper depan dan belakang. Nah ini untuk desain speedometernya ya, di sebelah kanannya ini ada layar kecil untuk MID-nya ya. Nah ini juga sudah terdapat tombol untuk pengaturan info yang terdapat pada MID dan juga pengaturan cahaya untuk speedometernya ya. Di sebelahnya ada kisi AC, modelnya bulat dengan list berwarna silver. Di bawahnya ini ada tombol untuk start stop engine, tombol untuk menyalakan mesin dan mematikan mesinnya. Dan juga sudah terdapat tombol untuk sensor parkir, dan di sebelahnya ada tombol untuk pengaturan headlamp leveling. Nah ini untuk pedalnya ada 3 ya, karena memang transmisinya manual. Nah ini ada tuas untuk membuka kap mesin, dan di bawahnya ini ada tuas untuk membuka tutup tankinya. Di bawah setirnya ini juga sudah ada tuas untuk mengatur posisi setirnya ya, dan untuk posisi setirnya ini hanya bisa tilt steering aja ya. Untuk head unitnya sudah menggunakan model yang monitor atau touchscreen dan mereknya GVC. Untuk head unitnya juga support untuk radio, bluetooth, USB, dan juga telepon ya. Di sebelahnya ini juga sudah terdapat kisi AC. Di bawahnya sudah terdapat tombol untuk lampu hazardnya. Dan ini untuk pengaturan AC-nya ya, sudah menggunakan digital. Dan juga sistem AC-nya sudah auto climate. Di bawahnya sudah ada power outlet dan juga satu buah slot USB. Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan dan juga dua buah cup holder. Untuk transmisinya manual 5 speed. Ini untuk handbrake-nya, dan di bawahnya ini juga sudah terdapat cup holder. Untuk console box pada bagian dashboard depan, sistem bukanya belum soft opening ya. Dan juga di atasnya sudah terdapat tempat penyimpanan, di sebelahnya sudah terdapat kisi AC dengan list berwarna silver, dan di atasnya sudah terdapat SRS airbag. Jadi untuk airbagnya sudah dual airbag. Untuk sun visor pada bagian penumpang depan ini sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Di bagian tengah sudah terdapat lampu baca atau lampu kabin. Dan untuk sun visor pada bagian driver ini masih polos ya, belum dilengkapi dengan vanity mirror. Sekarang kita lanjut di baris kedua. Untuk door trimnya sama ya, two-tone color, kombinasi warna hitam dengan putih. Untuk door handle-nya ini juga sudah chrome. Dan pada bagian armrest-nya ini juga sudah terdapat tombol untuk pengaturan power window di baris kedua. Dan juga sudah terdapat child lock. Dan di bawahnya sudah terdapat cup holder dan juga dilengkapi dengan satu buah speaker. Ini untuk jok di baris keduanya ya, sudah dilengkapi dengan dua headrest. Dan juga untuk sistemnya dia 60-40. Dan untuk space-nya ini juga cukup luas ya. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Nah ini untuk kapasitas bagasinya cukup luas ya. Dan pada bagian bagasinya ini juga sudah dilengkapi dengan satu buah lampu sehingga bisa memberikan bantuan penerangan pada bagian bagasinya ya. Dan pada bagian bagasinya ini juga sudah terdapat separator,
Nah ini ada tali ya, bisa dilepas aja. Jadi bisa rata seperti ini, sehingga sangat membantu juga ya untuk tempat penyimpanan. Dan untuk posisi ban serepnya, ini ada di dalam bagasi ya. Dan juga untuk toolsnya, dia ada di dalamnya. Jadi untuk ban serep dan tools tersimpan rapi ya di dalam bagasi. Nah sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Untuk jenis mesin yang digunakan pada Suzuki Ignis tipe GX ini menggunakan jenis mesin K12M 4 silinder 16 valve yang berkapasitas mesin 1200 cc. Dan untuk horsepower maksimalnya itu di 83 PS dan untuk torsinya 113 Nm. Dan juga ini ada modul ABS-nya ya, selain itu juga sudah dilengkapi dengan ABD. Dan pada bagian kap mesin dalamnya ini juga sudah dilengkapi peredam. Jadi untuk kedap suara mesinnya cukup bagus ya. Oke, mungkin ini aja sedikit penjelasan dari gue tentang mobil Suzuki Ignis tipe GX manual facelift tahun 2020. Untuk informasi lebih lengkapnya, nanti kalian bisa langsung hubungin aja ke salesnya. Yang kontak personnya nanti bakal gue cantumkan di deskripsi di video ini. Kalian bisa langsung tanyakan mengenai spesifikasi lebih lengkapnya, info harga, promo, serta info diskonnya berapa. Mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian19. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!